PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 2 Bandung urangan tur ngawatesanan deui jumlah perjalanan kareta. Eta halte mimiti dirarapkeun saprak Salasa nu anyar kaliwat. Pikeun jadwal miang ka sujumlahing wewengkon. PT KAI Daop 2 Bandung urangan deui jumlah perjalanan kareta. Upama samemehna aya 8 perjalanan kareta jarak jauh ti Daop 2 anu masih nambangan kiwari ti saprak poe Salasa nu anyar kaliwat tanggal 14 April 2020 jadi 4 perjalanan kareta jarak jauh. Manajer Humas Daop 2 Bandung Noksi Citrea nembrakeun kareta anu lalampahanana dibolaikeun mimiti poe Salasa tanggal 14 April 2020 teh diantarana kareta Ciremai sore relasi Bandung Semarang Tawang, kareta Serayu Isuk-Isuk PP relasi Purwokerto Kiara Condong Pasar Senen jeung kareta Argo Parahyangan relasi Kiara Condong Gambir. Sejeroning kitu pikeun kareta anu masih nambangan diantarana kareta 37 Argo Parahyangan Excellen relasi Bandung Gambir, kareta Harina, kareta Kahuripan jeung kareta Kuto Jaya Selatan. Ya, PT KAI Daop 2 kembali melakukan pengurangan perjalanan kereta api. Terhitung mulai Selasa 14 April 2020, terdapat sejumlah KA yang dibatalkan ya, diantaranya kereta api Ciremai Sore, kemudian kereta api Argo Parahyangan yang sedianya berangkat dari Kiara Condong pada pukul 13.30, dan juga kereta api Serayu Pagi PP. Kami sampaikan permohonan maaf ya kepada seluruh penumpang yang perjalanannya tertunda dampak dari adanya pembatalan kereta api ini. Namun demikian, masih tersedia 4 kereta api yang beroperasi ya di wilayah Daop 2, diantaranya kereta api Argo Parahyangan Excellen. Ini berangkat dari stasiun Bandung pada pukul 04.35 pagi, kemudian kereta api Kahuripan, kereta api Kuto Jaya Selatan, dan juga kereta api Harina. Adapun untuk kereta api yang masih tersedia, PT KAI melakukan aturan yang ketat ya untuk penggunaan masker bagi seluruh pengguna jasa dan juga aturan physical distancing di mana kapasitas penumpang dibatasi menjadi hanya 50% saja dari total jumlah tempat duduk yang tersedia. Pikeun kareta anu masih nambangan, PT KAI Daop 2 ngalarapkeun prosedur anu rekep kawas physical distancing tur ngawatesan kapasitas panumpang ukur 50% tina tempat diuk anu aya dina saban karetana sarta aturan make masker pikeun sakumna panumpang. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.